Halo, halo guys, kembali lagi di YouTube channel Andre Mahathir. Nah guys, kali ini aku mau bikin cara pintar lagi. Kira-kira cara pintar apa lagi yang bakalan aku sharing ke kalian semua? Nah, pastinya penasaran kan? Buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe-nya, langsung aja diklik dan dinyalain tuh lonceng notification biar selalu terupdate setiap aku upload video terbaru buat kalian tentunya guys. Juga, kalau udah tonton videonya sampai habis, jangan lupa tuh diklik tombol like-nya. Komen juga mau bikin konten apa selanjutnya, boleh di request di kolom komen di bawah sini nih guys. Dan di-share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Bisa ke Facebook, Twitter, Instagram, bahkan grup WhatsApp kalian. Biar makin banyak orang yang tahu tentang informasi ini guys, oke? Oh ya guys, jangan lupa tuh follow di Instagram @bang_andre23. Karena disitu terupdate banget soal promosi, diskon, dan bahkan yang gratis. Dan juga sering ngadain mini quiz di situ guys. Jadi buruan yang belum follow, langsung aja di follow biar nggak ketinggalan info terupdate nih guys. Oke. Jadi cara pintarnya adalah dari dana guys. Nah, dana ini ikutan bagi-bagi angpau buat kalian semua pengguna dana, pengguna setianya. Nah, promo di bannernya itu seperti ini guys. Nah, hoki bareng dana, jadi misi cuan berhadiah dan kirim angpau dapat cashback. Hadiahnya itu ada 2 iPhone 11, ada 5 pemenang saldo dana masing-masing 250.000, terus ada 7 pemenang Samsung Galaxy Buds dan 1 pemenang Samsung Galaxy Note 10 Plus guys. Nah, ini dia syarat dan ketentuannya. Periodenya dari tanggal 24 Januari sampai 31 Januari 2020 guys. Terus apa lagi ya? Nah, cashback yang kalian dapat itu dari dananya itu 10% ini dia, dari total transfer dan maksimalnya cuma dapat bisa 10.000 guys. Jadi kalian bisa dapat saldo senilai 10.000 secara gratis guys dari dana. Caranya tinggal transfer aja ke teman kamu atau keluarga kamu, nanti kerjasama aja. Misalnya kamu transfer ke teman kamu 100.000, terus teman kamu transfer ke kamu 100.000, kan jadi sama-sama dapat cashback baliknya 10.000 guys. Nah, itu yang dimaksud dari si dana ini, hoki bareng dana, jadi bagi-bagi angpaunya sama-sama untung guys. Nah, buat kalian semua yang belum ngerti cara transfer sesama dana, ini bakalan aku kasih tauin caranya. Ini dia yang pertama caranya. Di bagian homepage ini aku udah lingkarin itu logo send. Nah, itu kalian tinggal klik aja. Lalu kalian tinggal pilih aja nomor telepon yang mau kalian kirim beserta saldonya. Nah, aku kirimnya 100.000 nih itu. Kalau udah, kalian tinggal klik next aja. Oke. Nah, nanti bakalan muncul nama si penerimanya siapa, tuh aku blur aja ya namanya. Terus ada nominalnya 100.000 dan dana balance-nya itu adalah saldo kalian. Kalau kalian belum cukup saldonya yang nggak bisa ditransfer ya. Oke, kalau udah cukup senilai 100.000 langsung send dana. Nah, lalu muncul seperti ini ya. Tinggal kalian klik confirm, konfirmasi. Oke. Kalau udah tinggal masukin PIN kalian. Kalau udah tinggal di next saja. Berhasil deh payment suksesnya senilai 100.000 rupiah. Nah guys, langsung aja kalau udah selesai transaksinya, dicek aja di bagian history. Nah, kalian bakalan masuk cashback dari angpau cuan senilai 10.000 guys. Tuh, lumayan banget kan? Kerjasama aja sama teman kalian, jadi sama-sama dapat cuan senilai 10.000 guys. Mantap kan? Lumayan. Untung-untung berhadiah. Nah, segitu aja cara pintar buat dapetin saldo dana senilai 10.000 secara gratis. Buruan buat kalian semua yang belum manfaatin, langsung dicoba aja. Kirim ke sesama dana, bisa teman kalian, bisa keluarga kalian, ataupun
yang lainnya biar bisa sama-sama dapat keuntungan senilai 10.000 guys. Lumayan bisa buat isi pulsa ya kan. Sampai jumpa guys, bye bye. Guys, buat kalian semua yang suka nonton YouTube dan pengen lihat vlog tentang wisata di Anyer, kalian bisa subscribe YouTube channel temen aku nih di Almajid Official. Nah, videonya tuh seru-seru banget. Nih, nanti bakalan aku munculin di samping sini cuplikan videonya. Nah, itu banyak banget tentang Anyer, misalnya kayak apa ya? Monumen bersejarah di Anyer, terus juga ada wisata religi di Masjid Agung. Pokoknya banyak banget keseruannya. Nanti jangan lupa di-subscribe ya. Bye.